Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini saya nak share sikit DIY. Cara-cara nak ganti belting pada kereta Proton Azora CBS, iaitu belting bukan timing belt, tapi kita panggil sebagai belting luar, iaitu belt untuk alternator, power steering dan kompresi aircon. Ini belt dia. Okey. Belting ni ada dua jenis. Okey, original kereta standard akan datang 6PK 1677 dan yang pendek sikit adalah 6PK 1669. Ini adalah alternatif. Sekiranya kalau kita ganti belting 1677 ni, belt tu masih lagi longgar. So kita kena guna belt yang pendek sikit, iaitu 6PK1669. Okey, proses mengganti belt ni tak susah. Boleh DIY sendiri. Saya tunjukkan lokasi belt tu berada di mana. Okey, ini belt dia. Okey. Saya agak gelap di sini. Okey, ini belt pergi ke alternator. Dia satu belt yang panjang. Pergi ke power steering pump. Okay, power steering pump turun ke bawah kepada compressor con, daripada main pulley dan tensioner dan juga water pump. Maksudnya satu belt dia runningkan semua aksesori dia. Compressor, power steering, alternator dan juga water pump. Okey. Pada bodi Azora ini, ruang dia agak besar kat tepi ni. Ruang dia ada besar, agak senang nak buat kerja. Kalau body Gentoo dengan wajah pun ruang agak okey, tapi pada body Iris, BLM, FLX, Satrianio ia agak sempit. Itu agak mencabar sikit macam mana nak tukar belt ni. Okey, saya akan tunjukkan step by step macam mana nak tukar belt ni. Okey, mula-mula sekali kita perlu buka tayar ni. Okey. Saya dah buang kelima-lima nut. So okey. Buka tayar ni. Dan buka cover ni. Engine cover ni. Okey, dia pakai spanner size 10 je. Ada 4 rasanya kat silap saya. Skru yang perlu dibuka, dua kat tepi, dua kat bawah. Okey, dua kat tepi dan dua kat bawah. Oh sorry, tiga kat bawah. Lepas tu kita akan nampak main pulley itu ni. Okey, saya cuba adjustkan kamera. Okey, selepas mencabut cover engine tadi, kita akan nampak ni adalah main pulley. Okey, yang di atas ni adalah tensioner. Ini adalah water pump, alternator, compressor con dan juga pump power steering. Okey. Kita akan buka belt ni. Okey, kita nampak ya sambungan dia daripada atas. Okey, ini adalah tensioner yang kita tengok daripada atas enjin. Okey, pada dia ada lubang empat segi ni, lubang empat segi kat sini. Tujuan lubang ni untuk kita masukkan spanner box kat sini. Handle box, sorry.
untuk kita tarik tensioner ni untuk dia longgarkan belt. Okey. Saya akan gunakan handle box ni. Masukkan dekat sini. Ni ada masuk dalam lubang dia tu dan saya tolak. Okey, bila saya tolak, kita tengok, kita perhatikan belt ni, apa nama, auto tensioner ni akan bergerak ke bawah. Nampak ya? Dan belt ni akan jadi longgar. Okey, so bila belt ni longgar, kita boleh cabut semua belt ni keluar. Okey. Sorry, saya perlukan dua tangan untuk kerja ni. So, okay. Sekarang semua belt dah dicabut keluar, tapi dia akan tersangkut pada auto tensioner. So, auto tensioner ni perlu dilonggarkan sikit. Okay, mungkin ruang sini agak sempit. Saya akan tunjukkan satu contoh pada enjin yang berada di luar. Okay. Okay, sambungan daripada tempat tadi. Ini adalah contoh enjin yang berada di luar. Ini kita nampak bahagian belt luar. Satu belt panjang menghubungkan semua. Okey, ini adalah alternator, water pump, power steering, compressor aircon, main pulley dan auto tensioner. Ini adalah tensioner dia. Okey, seperti yang bagi saya tahu tadi, dekat auto tensioner ada lubang 4 di segi ni untuk dimasukkan handle. Okey. Lepas tu bila kita tarik dia ke bawah, belt ni akan jadi longgar. Okey. Bila kita dah tarik, belt ni longgar, kita boleh cabut. Belt ni keluar daripada puli. Okay. Akan tetapi, belt ni tak boleh dikeluarkan daripada tensioner ni. Okey. Tak boleh keluarkan. Jadi tensioner ni perlu dilonggarkan. Dua skru saiz 13 dan saiz 10. 13 dan 10. Tak perlu cabut, longgarkan saja. Okey, dah cukup. Lepas tu selitkan dia keluar daripada bawah. Sini. Okay. Dah dicabut yang lama. Dan kita masukkan balik yang baru. Okey, dan yang sama. Atas ke bawah. Macam ni. Okey. Susun. Okey, kita ketatkan balik 13 dengan 10 skru auto tensioner ni. Dekat luar ni, sekiranya enjin berada di luar ni tak susah, tapi kalau berada di kereta tu agak sempit sikit. Okay, so agak sempit sikit, so tidak sesenang inilah. Okey. Tarik balik auto tensioner dan kita masukkan semua belt ke dalam puli. Ini semua dah masuk. Double check dia adalah senang je. Lalukan jari ikut sini.
kalau berada di kereta kita tak nampak sangat. So kita lalukan jari, pastikan belt masuk sepenuhnya ke dalam puli. Okay. Kita tak nak belt ni terkeluar daripada puli sebab belt ni ada 6 groove. So ada contoh macam ni. Belt ni terkeluar daripada puli satu gigi macam ni. Okay. Okay, ini akan merosakkan belt. Nanti dia akan potong belt ni sampai rosak. Belt ni masuk tak habis. Ataupun dekat sini. Dia tak nak terjadi. Kat sini lah. Kejadian-kejadian belt masuk tak habis. Macam ni. Okay. Jadi pastikan semua belt masuk dalam keadaan masuk ke dalam puli. So siaplah. Macam inilah cara-cara kita nak ganti belt luar engine cam pro ni. So harap dapat membantu semua. Sekian.